Mau kemana, bos? Kenapa? Lu mana-mana satu arah? Kenapa? Lu mau kenapa? Lu kenapa? Lu gak ada lewat Norese sendiri, kenapa lu? Lu satu arah, gua harus sama gua kan. Seorang sopir angkot viral setelah melawan arah dan memukul pengendara motor di Jalan Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi pun menangkap sopir angkot itu. Sudah kita amankan sopir angkotnya, kata Kapolsek Citeureup, Kompol Victor Hamonangan, kepada wartawan pada Rabu 26 Juni 2024. Victor mengatakan polisi juga telah melakukan penindakan terhadap sopir angkot tersebut. Penindakan itu berupa tilang. Sebelumnya, video menunjukkan satu unit angkot melaju lawan arah di Jalan Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Sopir angkot tersebut malah ngamuk saat diberhentikan pemotor. Dalam video yang dilihat, angkot berwarna biru tersebut berhenti dan sopirnya keluar saat dihentikan oleh pemotor. Sopir angkot itu langsung marah-marah. Perdebatan yang terjadi di antara keduanya. Wajah sopir angkot terlihat jelas dalam video tersebut. Sopir angkot yang terlihat gerak memukul pemotor tersebut. Salah lu, gue lihat apa parah lu. Apa? Lihat. Wah, paling muka gue. Wah, laporin. Gue laporin ke polisi. Laporin. Gue laporin aja. Nama siang, nama saya Agus Setiawan. Saya pengendara angkot Jalan Pangeran yang sempat melawan arus kemarin. Penjara juga, saya mohon maaf atas kejadian kemarin. Saya melakukan itu karena saya lagi terburu-buru karena mobil saya ada kendala. Atas kejadian kemarin, saya mohon maaf kepada para pengguna jalan dan saya berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Sebelumnya, dari arah Gunung Putri. Saya menuju ke Jalan Baru. Saya menyesal atas kejadian saya kemarin. Teman-teman siapa? Saya harus berapa? Jadi angkot berapa? 38, Pak Era.